Woi, pakai fingerprint. Masukin pakai fingerprint, gua gak bisa masuk. Oh, ini ruang personal. Wah, gede banget. Mang Lu tuh selalu keren ya, setiap create sebuah ruangan. Wah, gue rasa gak bercanda. Gak bercanda, bercanda. Gile. Pakubuwono udah, tapi masih di Pakubuwono gak sih? Masih, cuman sesekali udah gak. Gue Sabtu Minggu, Jumat Sabtu di Pakubuwono. Jumat Sabtu di Pakubuwono, sisanya Senin sampai Kamis tuh di sini. Betul, sisanya di sini. Jadi ruang konsul ini ya memang betul ya diisi oleh dokter lain. Sombong banget dia pamer kulkasnya. Mau tau harga kulkasnya berapa? Dingin gak tapi? Minum apa? Oh, aku minum, aduh sehat semua. Minumnya enak. Apa nih? Udah, coba ini. Coconut juice. Produk lo juga jangan gini, bagi gara. Udah cukup pak saya pak. Kan gak bisa lihat paku loh. Apa style desain ini industrial? Industrial tapi post era ya. Apa sosialnya mau post modern era? Lo juga yang desain? Kalau interior gue. Kalau arsitek kan raw. Lupa cheers dulu akarnya. Jangan enak, enak loh ini. Iya. Gue pikir susu. Okay. Ini apa? Ini buat pasien periksa sini. Buat pasien cek-cek. Kalau area wajah enakan duduk. Kalau enakan tidur, tidur. Apa rasanya lu udah melihat Underdeal orang-orang biasa aja. Profesional ya. Profesional dong. Kalau gue mungkin profesional. Iya Pak Marandi. Lihat ya. Ada di sini tuh. Cuma kalau iya tuh. Oh. Gede banget sih. Oh, mandi buling-bulingan luas banget kamar mandi. Ada berapa dokter sini? Bapaknya sih ada. Nanti kalau udah bergabung bisa sampai 20-an. Saya dalam proses nih. Kira-kira. Gue nginjek kakinya Tompi. Salah. Wah, berarti gue gak bisa nyelonok ke ruangannya Tompi pakai fingerprint jempol gue kan. Ayo gue sini. Iya, Pak. Ruang dokter juga? Ruang konsul dokter. Jadi, ruang konsul dokter. Pokoknya dari itu ruang kan suka ada ajakan orang dari teman-teman gue tapi nggak mau kelihatan orang-orang. Sini lobbynya akan sama semua keluarnya masuknya. Ada banyak pintu. Oh, jaga rahasianya. Jadi kalau hidung gue segini, lo udah tahu kan? Ini apa yang tadi lo bilang hyperbaric chamber? Ya. Wow, mahal pasti pak. Motor kaya, anjir itu. Kan gue beliin mahal pasti pak. Ini tuh orang kaya sih. Ya bener dong bu, terang-terangan aja. Nih man. Lu tuh gua kesini, itu kan baru soft opening ya Tom ya. Oh tuh gua kesini, soft opening, ini masih repot. Masih jalannya batu-batu, gak ada kayak gini. Gila, jadi dia pernah kasih lihat apa desainnya ke gue. Plok ketiplok bener jadinya seperti ini. Pakai high heels gua naik lantai 3 Jo. So many stairs. Nanti pas kesini. Naik, Pak. Aja. Salam untuk Tendi. No, itu Aisyah. Dulu tuh di Cikal masih segede gini. Sekarang Aisyah inget tante ini nggak? Yang paling cantik di Cikal. Hah, ini anak suaranya bagus banget. Bapaknya juga. Ya, masih inget tante ini nggak? Harus inget dong. Kalau aja sih kita jadi satu geng sekarang. Rambutnya bagus, apa-apa bagus kan. Udah pindah ke sini anak ya? Jadi apa ya? Rumah mana? Gila. Enak ya? Gak lihat lampu merah ya kerjanya? Gak ada lampu merah, gak ada macet, gak ada berhenti-berhenti. Tapi dia berarti gak bisa ada alasan on the way. Iya bener. Hai sayang. Kamu masih ingat tante ini gak? Oh. Enggak. I just wanna disappear right now. Wow. Ini rumah lo? Sendiri? Ya tahu Renanda doa arsitek. Oh, interiornya Tompi, tapi arsiteknya Raul Renanda. Jangan bercanda, Raul Renanda. Jadi konsep rumah ini apa, Tom? Ya tertutup tapi terbuka, terbuka tapi tertutup. Nah, ini area ini ngagetin sih. Ini setiap area pas kita masuk, gue shocking gitu karena ternyata pas masuk tadi, oh
itu lobby masuk rumah. Oh ini. Yeah. Ini poolnya. Anak-anak sering berenang sini. Yeah. Ini bukan pool dong. Oh iya bener. Wow. Jadi kayak gallery ya. Ya, Konti tuh selalu punya ada sense dari sisi art yang harus ditampilkan di tempat di mana dia kerja, mau di kliniknya kayak bahkan di rumahnya. Nih, Tompi sebelum pindah ke sini aja gue udah pernah bilang dulu, Tom, gue mau lihat rumah lo ya yang di Permata Hijau ya, Tom ya. Enggak kesampaian, malah udah di sini. Totally pindah ke sini. Kenapa lo pindah ke sini, Tom? Mesti masih ada suara burung, masih ada kali. Masih ada kali. Kan suara burung lo bisa download. Oh, itu dia kali. Oh, jadi ada river. Jadi Riverside ya ceritanya ya, Tompi ya. Itu sekolah? Iya. Anak-anak sekolah di situ? Ya, kalau gue jadi anak ke Tompi gini, iya lah, lu gak bisa bolos, Tom. Diteriakin sama gurunya di situ. Ketahuan gak bisa bolos lo di situ. Ini udah, lu udah tinggal di sini? Udah pindah? Ada berapa lantai, Tom? Satu dong. Satu tapi luas ya, Bo. Satu tapi setengah lapangan itu. Itu ruangan apa? Gym? Gym. Nah, jadi ada kesempatan Tompi ngijinin gue untuk boleh review rumahnya Tompi. Tapi nggak sekarang. Aduh. Pak, bilang-bilang. Hati-hati dong, Bu. Suka malu, Pak. Beneran. Kayaknya dulu kampungan banget. Padahal dia kan sahabat baik gue ya. Orang nggak tahu hati-hati nih, gitu. Cak, Om. OMG. Wow. Emang tamu akan banyak banget di rumah ini. Enggak sih, enggak, Bu. Kamu juga masuk. Jadi ini keluarga. Jadi keluarga untuk buat yang keluarga. Kamu keluarga sini, di luar aja. Udah ke dalam. Coba gue liat dong. Cepetnya bawa buat tamu. Enggak, lihat dia. Tiga, kan? Karena tiga. Area keluarga di sini? Atau di atas? Sebenarnya area keluarga kita di atas. Ini gue lebih kayak menerima tamu. Buat VIP lah. Apa kabar, Bu? Baik, karena kan jauh ya. Ya, gue pake handphone. Aman nih semua. Aku masih menikmati. Bu Indi, ya, ada yang aneh. Apa tuh? Nggak ada TV-nya. Nggak ada TV ya, Pak? Tetap kayak proyektor. Sombong. Oh, gaya banget. Jadi memang konsepnya tuh emang kalau udah sampai ke rumah ya udah di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Pakai proyektor. Proyektornya kita tempat dari gedung yang kan suka ada gedung yang udah pakai proyektor ya. Pelit juga nih dokter. Apa ya, gue tuh ngeliat rumah ini enak banget ya, Tom. Kalau kata orang zaman sekarang tuh blang blong. Ya kan? Jadi gak banyak sekat. Gak banyak sekat sama gak ada 10 gelombang kiri hordeng, gak ada. Ya, pakai natural light. Iya, natural light. Ini makin pakai hordeng. Iya, mahal. Dan tetap ada lift. Ada kan cuma satu lantai. Jadi kok ini kan rumah nggak lantainya nggak banyak, kok tetap pakai lift, Pak? Itu kan cuma buat punya aja. Ada listriknya pakai. Oh, padahal itu cuma tutup ya, cuma pintu doang, nggak bisa dibuka juga, Bu. Dibuka tuh kamar mandi, ke belakang. Oke, sebutin dong anak-anak lo, nama-namanya. Data, Aisha, Z. Ini kalau hari-hari apa kegiatan lo dulu? Dulu mah suka ikan. Nyapu, gue tetep nyapu. Jalan-jalan. Tapi ada nikmatnya banget ya, rumah lu deket klinik, deket tempat lu kerja ya, maksudnya. Jadi gak kemana-mana. Tapi ternyata rumah makin deket tempat kerja makin keluar. Karena lu tau tinggal sebelah. Karena jadi, saya antar lagi juga. Antar semakin lagi. Deket tempat tinggal kita dengan tempat kita kerja, kita akan semakin. That makes sense. Apalagi planning lu ke depan untuk klinik? Ini dulu aja kali running-nya. Ini banyak banget yang kita pengen kerjain. Karena kan kita pengen bikin ini jadi kayak konsepnya tuh kayak medical buildings. Okay. Jadi banyak teman-teman yang udah well known di bidangnya kan praktek bareng di sini. Nah, jadi masing-masing kita sebenarnya menghidupi diri sendiri, membangun sendiri. Nah, baru habis itu kita aja. Tom, itu di T-Space yang bagian orang yang ada komunitas yang orang bisa bermusik ke segala itu lantai berapa? Di lantai lobby utama. Ya, di bawah itu. Oke. Jadi kan sebenarnya kayak klinik kan gue pagi sampai sore. Sore ke malam kan gak ada ngapa-ngapain. Itu mereka boleh. Gue langsung bikin diri jazz club. Ini Ibu Arti, dokter juga. Berarti mereka berdua tuh udah gak main dokter-dokteran ya. Masih dong. Duduknya udah jadi dokter. Gue bilang gini, Tom, rumah lu lantai cuma satu pakai lift. Katanya buat masa tua. Iya
takut nggak kuat naik tangga. Ribet banget. Mau satu latih ke rumah gue, sebenarnya tangga kayak ruko. Nah itu persiapan. Ini selalu sore. Ya, kalau gue buat masa tua mintanya di bawah shower taruh kayak kursi gitu. Supaya? Karena masa capek. Sombong-sombong dokter-dokter ya. Makanya jadi dokter dong, Bu. Gue apa MC aja. Ini ibu jualan. Oh ya, lo sepatu. Ya gak apa-apa, Bu. Ya. 37 buat 38 saya, Sam. Kecil. Bisa sama gue. Bisa sama Aisyah, Mo. Sama Aisyah, yang penting 37. Oh, terus itu ownernya dulu dan ada yang lain atau berdua? Benar-benar berdua? Bapak namanya Dante. Iya kan, dari benar. Kalau berdua bapak T.A. Kan dari Topi emang Arte. Maksa ya? Bisa. Bikinnya pakai hati. Apa aja dikit intent? Ya gimana lo nggak mau, enak banget rumah di sini, klinik tinggal ngok, glinding di situ. Emang lo kalau mandi di luar, Pak? Toilet tuh? Lo kok mandi pipis di situ? Iya. Ada susunya kok di dalam. Hey, Sandi Santoro. Nih, the man. Dia juga show nih ntar malam. Hai. Oh, ini. Kabar? Baik. Ya, deh. Sampai malam kan? Yoi. Oke, siap. Yaudah lah. Salah. Gak bisa dong. Bang bisa teh digituin? Ini tinggal print juga gak? Buka. Itu cuma belum ada namanya. Buka. Tadi gue mampir ke kliniknya Tompi. Ke rumahnya Tompi, Bo. Sebelah. Iya, aku pernah bilang bahwa dia pengen banget kalau tempat kerja dia itu bersebelahan sama rumah. Itu dia ngomong beberapa tahun lalu kejadian. Dia tuh suka punya banyak khayalan tapi jadi kenyataan. Hebat loh dia tuh. Apa yang dia pengenin, apa yang dia rencanakan jadi. Terus ya gue juga kadang memang orangnya hebat banget. Nyanyi iya, klinik, bikin klinik kecantikan iya, foto iya, kadang juga ngedesain juga iya. Apa betul maunya dia ya? Hebat banget ya. Gue mau berhayal dulu lah punya rumah seperti itu.